Dah siut betul lah. Aku kan baru sekejap je dah kena tolak 19. Siut. Hei, macam yang aku nak cikgu. Kau kaya? Habis lah bilik aku je ni. Hah, malas aku nak buat. Nak kencing kau pula. Allah. Aduh. Amni jatuh. Apa hal kau nak salahkan benda Allah tu? Benda Allah tu stay still je kat situ. Aduh, jangan kau pergi bijak apa? Mata kau letak mana? Letak kat lutut. Apa pula aku yang salah? Kau yang salah. Kau yang main benda ni. Benda Allah ni. Kau yang salah. Apa pula aku? Apa hal pula? Aku main, aku balik kat atas kating kau. Lepas tu kating kau yang jatuhkan. Pasal salah aku. Kating kau lah salah. Hai, apa pula salah katil aku? Salah angin lah. Angin yang jatuhkan dia. Bukan katil aku yang boleh gerak dan jatuhkan benda ni. Apa lah? Ah, aku tak berhati. Sekarang, tanya Rubik tu sini. Katil. Jom. You fail. Ini tak boleh jadi. Kena bawa benda penyiasatan ni. Kau lah yang salah. Baik kau bagi tahu siapa yang salah. Aku ke dia ke siapa, baik kau bagi tahu sekarang. Tak, baik kau cakap sekarang. Tapi yang aku tahu, aku tak salah dalam ni. Tak, aku pun tak salah, okey? Katil aku pun tak salah. Okey, sekarang okay. Kau nak kata aku yang salah. Aku just balik benda ni terletak sekating kau. Lepas tu, benda ni jatuh. Jadi so, katil well, kau yang... So, well, obviously... Angin lah yang salah. Bukannya aku yang salah. Bukan katil aku yang salah. Memang katil aku tak salah. Dah. Tapi jangan kata katil aku salah. Okay? Tak ada. Angin tetap tak salah. Tak. Katil aku tak salah. Tak. Angin tak salah. Katil aku tak salah. Kau yang faham. Katil kau yang salah. Bukannya katil aku. Ya, biar dia cakap. Tak. Masalah betul kan? Bukan katil aku salah kan? Tak. Bukan kan? Kau tolong cakap bukan. Eh, tolong lah cakap. Kau janganlah diam bodoh. Kesimpulan yang kita boleh tengok daripada video yang sebentar tadi adalah setiap perkelingkahan yang berlaku di antara kawan tu haruslah diselesaikan dengan senang. Janganlah kita salahkan orang ni, salahkan orang itu. Kadang-kadang dalam perkelingkahan tu mungkin kita salah, mungkin tak. Tapi apa kata kita lah jadi orangnya untuk selesaikan masalah tu, betul tak? Okey, betul. Itulah tabiat manusia. Selalu salahkan benda lain. Bila dalam situasi-situasi itu salahkan benda lain. Benda diri sendiri salah tapi salahkan benda lain. Tak suka nak salahkan diri sendiri sebab fikir diri sendiri betul. Jadi apa salahnya kalau kita mengaku salah kita dan settlekan semua masalah tu? Dan aman dunia. Okey? Itu daripada kami. Sekian dahulu untuk vlog kali ini. Jumpa lagi pada vlog kali. Bye. Bye.